mulai dan kita belajar, kita melakukan itu supaya makin lama makin sempurna. Surabaya, selamat. Kalian luar biasa pesertanya, semangat ngikutin kegiatan ini. Mudah-mudahan yang udah semangat hari ini bisa semangat terus sampai fase inkubasi nanti. Jadi Surabaya bakal punya startup-startup luar biasa yang bakal jadi solusi buat Indonesia nanti. Menurut saya peserta Surabayanya cukup lebih beda daripada tahun sebelumnya ya. Ini sudah tahun kedua saya ikutan dan kelihatannya animonya luar biasa, apalagi saya juga harus berterima kasih sama Bu Risma karena sudah datang dan membakar semangat mereka. Jadi kelihatan muka-mukanya itu memang muka yang lebih generation Z, kelihatan lebih muda. Jadi saya cukup bangga melihat antusiasmenya yang menurut saya secara kelas itu sudah meningkat ke arah yang lebih baik. Ini sudah kelima kalinya saya mendukung gerakan 1000 startup digital yang level ignition dan baru pertama kali di Surabaya, dan saya sangat terkesan ya dengan semangatnya arek-arek Surabaya. Nah, menurut saya gerakan 1000 startup digital ini sangat baik karena ini memberikan kesempatan program yang berkelanjutan. Jadi sudah terlalu banyak ya sepertinya program-program yang hanya sebatas event atau acara. Kalau di program 1000 startup ini kita bisa betul-betul melihat perkembangannya si startup-startup dari ide ke pembekalan workshop sampai betul-betul menjadi usaha didampingi oleh beratus-ratus mentor. Satu dari 1000. 1000 inovasi. 1000 solusi. 1000 karya untuk satu Indonesia.